hujan ya. Lagi hujan bolong. Jadi tadi makeupnya itu di warungnya Matun atau rumahnya Matun. Nah, biar gak bolak-balik. Studionya itu ada di daerah Dieng Bolong. Nah, orangnya makeupnya kan tadi di daerah Tumpang sana emang. Jadi lebih cita. Pojok ke pojok ya. Lebih cita. Maksudnya ke studio pojok nang pojok. Iya, oleh studio pojok pojok, tapi orangnya sebenarnya janjinya tuh make up di rumah. Cuman kan tadi aku ada janjian sama Matun juga bikin video merut. Video yang sebelumnya tadi itu bolong. Nah, makanya orangnya tak suruh ke situ aja make up di situ, karena kalau di rumah tahu sendiri kan rumah saya di bawah. Jadi perlu effort untuk turun ke bawah ya guys ya. Ya mudah-mudahan semoga bisa punya rumah yang ada garasinya. Jadi sampai rumah cek garasi langsung ngomong gitu loh. Kan sekarang kan masih garasi sendiri. Garasi yang di Indonesia. Iya. Ya mudah-mudahan aja semoga amin. Ya udah kita OTW dulu guys. Oke, bolok kita sudah sampai di lokasi. Kita mau sesi fotonya itu di Dimensi. Tapi bukan di aksesoris sih bolo, tapi di studionya bolo. Alright, kita langsung aja masuk, itu ada Mbak Evi di dalam. Alright, ini Mbak Evi lagi meripairin apa ini Mbak Evi? Repair buat bajunya Mbak Cici. Oke, bajunya Mbak Cici. Oh, temanya putih apa itu? Oh iya, ini jape, jape. Oke, lagi di preparein bolo. Jadi guys, di sini tuh studionya juga ada tempat make up. Nih, Cici sudah ganti baju. Duh, Aira mana Aira? Jadi niatnya mau foto sama Aira, tapi Aira lebih memilih bubu, mimpi. Tadi Aira di depannya lagi kasih, ayo kita lihat Aira bubu, guys. Hai, Aira. Kamu di mana Aira? Saat nore aneh yaya re, aneh yaya bubuk sendiri guys. Tapi sayang, Aira mending bubuk ngono sih. Dari jadi kita putusnya biar lancar. Gitu lah. Aira aku capek pol aku dari tadi. Seharian cari cuan. Aminya terakhir make up kapan? Yang benar-benar make up pas nikah ya. Pas nikah ya terakhir ya. Ini kedua kalinya ya. Makeup sendiri waktu foto bok itu ya. Iya. Foto studio. Foto studio. Ya, cuman kan di makeupi mbek Yuna itu pun dadakan. Kok ini sih? Iya. Ya kan, apa Mak? Kene-kene tak wedaki. Iya kan Mak Yuna kan jiwa-jiwa yang ngono anjen. Seneng nyerocos. Kok kan abang-abange. Apa isi ah. Jadi ini temanya apa Mbak Evi? Post-bed gitulah. Nanti kalau ada post-post wedding. Oh, post-wedding. Nanti kalau ada Aira ya boleh lah sekalian foto keluarga. Foto keluarga. Cek etalen dua keluarga. Lucu kan ada kucing. Post-wedding tuh maksudnya kayak pre-wed gitu kan? Post-wedding itu pre-wed ya, setelah nikah. Oh, foto setelah nikah. Kayak pre-wed tapi setelah nikah itu post-wed. Oh, rek, all rek, pas seru aku. BTW aku mancing ya. Iya. Kayak efek-efek. Efek bele. Ini lagi dipasangin. Coplen. Bulu mata. Coplen. Bulu mata ya coplen, coplen. Mata aku coplen. Iya. Ya kayak tak mancing ya. Ya iya dong. Oh iya. Kok aku sampai rumah. Terus ini saya bajunya ini bikin sendiri Mbak Evi? Enggak, beli. Hah? Beli aja. Oh, beli jadi. Tapi sampean ada toh yang bikin-bikin ada. Sendiri ya? Ada, aku soalnya bikin kebaya-kebaya untuk wedding. Oh, oke oke. Okay. Eh, lukur. Mana coba aku sendiri, Mbak? Oke, guys. Tungguin habis ini aku ganti baju juga. Bajunya Icang ya Bolo, bukan Bulan, Icang sekarang ya. Ini pakai hem putih, terus pakai jas gini. Masalah gak ada celana ya? Oh iya ada celana. Lagi celana biru kan gak masuk akal Bolo. Ya wis aku ganti dulu ya. Ini udah di make upin apa ini Mbak? Tipis-tipis ya? Iya, make upin tipis-tipis. Soalnya gak biasa make up tipis-tipis Bolo Bulan. Sing tebel ya ini. Ya wis aku tak ganti sih Bolo.
Ini celurnya ya apa gini, Mbak? Kayak jocen, Mbak, ini, Mbak. Kasih kalennya gimana? Tali, tali rafia ya? Iya, tali rafia, kamu mau ketutupan, kok. Oke. Soalnya ini gak rukur. Tapi sudah. Gak fitting anjing, guys. Hah? Tapi sudah. Tapi sudah, lamar kerjaan. Iya, iya, iya. Gimana di foto kayak studio gini perasaannya? Happy. Kayak emang happy-happy tok ae. Enggak pede. Karena enggak pengalamannya. Jadi semisal nanti ada endosan minta-minta gini, aman ya? Oh, terima aja. Yang penting cair. Pokoknya cici pokoknya iso gebem pesen enake ya. Mbak jajan. Dinani. Habis. Habis ini kita ganti yang casual. Nanti fotonya di sana. Ini temanya kan tadi post wedding. Ini sama post wedding cuman ben gak putih tok ya. Ya udah kita ganti baju dulu bolo. Oke bolo, sekarang lanjut sesi 2. Kita pakai item-item casual ya temanya ya. Mulai kapan ya mendo iki sayang? Tuku gram. Oh, 20 gram. Iya, apa tadi ya? Tak kira 20 kilo. Jadi make up di Mbak Vianeta make up itu gratis anu, guys, ngomong bayi. Iya. Baby sister. Nemplek lah ya, nemplek ngono ya, ira ya apa ira iki. Wis iso gak gelem hari iki melok kene. Iya. Sekarang pakai background kuning. Ini murah mas. Ayo. Oke. Kece lo, keren lo. Maksudnya make up ku sayang anu seirama mbek iki lo. Penampilane. Hah? Bohong ini. Cak bodo mek mandani. Iya wis. Ih, sumpah. Gilap lo. Maksudnya dek layar ku iki lo kelap kelip bolo. Iki bolo. Tapi enggak sih, tak aku nih make up-nya ini serasi sama penampilannya bolo. Iya enggak sih? Bener enggak? Kalau make up-nya kayak tadi, enggak dirubah kayak gini nih loh. Yang putih kayak anu mati, tapi kalau segini hidup. Iya, beda tema, beda make up ya. Oke. Okay. Beda looks. Cari Mbak Cici ku lebih pantas look-nya gini. Ya, makanan. Soalnya wajahnya sereng. Sereng. Wajah judes aja. Sekarang sesi video bolo. Yes. Mi, airnya gitu. Airnya kan nenek. Salah per nenek. Nenek dek ini airnya.
Ya apa tambah ini di kono. Airan nenek airan. Nenek airan ke dikini. Ya apa? Kan naik bulan ya apa? Ya naik bulan naik icang itu ya apa? Jadi tadi mungkin gak kuat ya. Mungkin airan ngelak paling mie. Saya ngelak paling mie. Tahu apa? Oh iya, aminya lagi sibuk tahu ya, makanya nenek neng mau ngeliat ini Mbak Via, Evi ya. Mbak siapa? Angin, Mbak Evi. Ini Via Anita kok ajen. Hah? Asli, namanya Mbak Via Anita. Cuman panggilannya Evi. Evi namanya Evi. Evi Via Anita. Evi Anita. Oh begitu. Evi Anita. Iya iya benar. Hah? Yo cu, nggak ini angel. Iku airan di kurang. Airan wes airan ini airan. Nenek liru airan. Ayo. Tapi minta ditutupi gini mbak. Iya minta ditutupi ngerti deh. Ya Wah Ira, Ira. Kedok tunggalnya aja Naira guys.